Bagian 2. Login petugas. Untuk menjalankan aplikasi AKM Class sebagai guru atau proktor, masuk ke direktori AKM Class di local drive C. Kemudian, klik 2 kali untuk menjalankan file aplikasi sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Contohnya, Windows 10. Setelah menjalankan file aplikasi, kita akan masuk ke halaman pilihan mode aplikasi. Pilih mode AKM Class. Aplikasi kemudian akan melakukan pemindaian awal spesifikasi komputer kita untuk meninjau kemampuan komputer dalam menjalankan aplikasi. Setelah pemindaian selesai dan semua spesifikasi telah memenuhi syarat, klik tombol selanjutnya. Di halaman berikut, kita melihat 3 pilihan. Klik pilihan memulai aplikasi. Tunggu beberapa saat. Jika muncul dialog permintaan izin untuk membuka firewall, klik Allow Access. Setelah aplikasi berjalan, klik pilihan masuk petugas. Kita akan diarahkan ke aplikasi peramban, di mana akan muncul halaman untuk mengisi nama pengguna, yaitu Push Pending, dan kata sandi, yaitu Push Pending @2018. Setelah berhasil masuk, langkah berikutnya adalah menambahkan daftar peserta didik yang akan mengikuti AKM kelas. Klik daftar siswa di menu di sebelah kiri. Kita bisa mengimpor data peserta didik dari database berupa file Excel yang sudah ada, atau menambahkan data peserta didik secara manual dengan mengisi nama peserta didik berikut NISN-nya. Klik simpan untuk menyimpan data peserta didik ke daftar. Langkah selanjutnya sebelum menjalankan AKM kelas adalah memasukkan paket kegiatan yang telah kita unduh dari daftar kegiatan di dashboard proktor. Klik daftar kegiatan pada menu sebelah kiri. Klik import kegiatan pada menu di atas. Kemudian, pilih paket kegiatan yang telah proktor atau guru unduh sebelumnya di komputer. Klik simpan untuk mengimport kegiatan ke daftar kegiatan. Setelah selesai mengimport kegiatan, langkah selanjutnya adalah memetakan daftar peserta didik yang akan mengikuti kegiatan AKM kelas. Di daftar kegiatan, klik ubah di paket kegiatan yang akan dilakukan. Pilih peserta didik yang akan mengikuti kegiatan dari daftar yang muncul. Kita bisa klik pilih semuanya untuk mengikutkan semua peserta didik yang ada di daftar, atau dengan mencentang satu persatu jika hanya sebagian peserta didik yang akan diikutkan. Klik simpan di bagian bawah. Selanjutnya, kita akan mencetak kartu peserta. Kartu peserta ini berisi informasi nama pengguna dan kata sandi peserta didik yang akan digunakan peserta didik untuk mengerjakan asesmen. Masih di daftar kegiatan, klik cetak kartu siswa. File kartu siswa yang telah dibuat berbentuk file PDF dan disimpan di direktori AKM kelas. Tepatnya, di dalam subdirektori motivasi, kemudian masuk ke subdirektori ekspor, kemudian masuk ke subdirektori kartu underscore siswa. Kartu peserta yang telah dibuat bisa dicetak untuk dibagikan kepada peserta didik yang bersangkutan, atau dibagikan melalui pesan insan elektronik. Jika kita menjalankan aplikasi dengan mode luring, di mana peserta didik menggunakan aplikasi berbasis Android untuk melakukan AKM kelas, kita perlu mengekspor paket soal agar bisa dikerjakan peserta didik di gawai masing-masing. Klik daftar paket soal di menu sebelah kiri. Tandai kegiatan yang akan dilaksanakan pada kolom ekspor semua. Kemudian, klik ekspor paket soal. Simpan file paket soal di direktori yang telah dibuat sebelumnya. File yang telah diekspor ini
kemudian didistribusikan kepada peserta didik yang telah didaftarkan untuk mengikuti asesmen. Langkah berikutnya akan dijelaskan di video selanjutnya.